Malam ini terbang ke Indonesia Jordi Amat, siap lahir batin disumpah menjadi warga negara Indonesia. Jordi Amat menyatakan siap lahir batin disumpah menjadi warga negara Indonesia yang rencananya akan digelar pada Kamis 17 November 2022. Jordi Amat yang kini bermain untuk klub Malaysia Johor Darul Takzim menyatakan akan terbang ke Indonesia pada Rabu 16 November. "Saya akan datang malam ini," kata Jordi Amat di Instastory miliknya. Sementara itu, Sandy Walls juga diketahui akan tiba di Indonesia pada waktu yang berdekatan dengan Jordi Amat. Sandy Walls saat ini sudah bertolak dari Belgia dan dalam penerbangan dari Istanbul ke Jakarta. Jordi Amat mengaku sudah tidak sabar untuk segera bisa melewati tahap terakhir untuk menjadi warga negara Indonesia. Menurutnya, ini akan menjadi lanjutan perjalanan sebagai pesepak bola dengan peluang membela timnas Indonesia. Perjalanan panjang, akhir langkah. Besok perayaan di Jakarta merasa terberkati, ucap Jordi Amat. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memberikan perintah langsung kepada Sandy Walls dan Jordi Amat untuk datang ke Indonesia guna pengambilan sumpah. Perintah itu datang H-2 jelang pengambilan sumpah atau pada Selasa 15 November. Kamis tanggal 17 November, Sandy Walls dan Jordi Amat akan disumpah oleh Kemenkumham sebagai warga negara Indonesia, tulis Iryawan. Untuk itu, saya telah memilih Sandy Walls dan Jordi Amat untuk segera datang ke Indonesia, tegas pria yang biasa diakrab Iwan Bule itu. Sintayong resah jelang duel timnas Indonesia U20 melawan Prancis. Sintayong punya keresahan jelang laga timnas Indonesia melawan Prancis U20 pada ajang Costa Calida Region de Murcia Football Week. Laga tersebut akan dimainkan pada Kamis 17 November yang akan datang. Kekhawatiran Sintayong itu mengarah pada kondisi para pemain timnas Indonesia U20. Seperti diketahui, timnas Indonesia U20 hanya punya waktu 3 hari untuk pemulihan setelah menggelar pemusatan latihan di Antalya, Turki. Situasi itu belum termasuk perjalanan dari Turki ke Spanyol yang akan menguras energi para pemain timnas Indonesia U20. Pelatih Sintayong yang mengaku tak bisa membayangkan kondisi para pemain untuk laga bergengsi melawan Prancis nanti. "Untuk menghadapi Prancis memang sangat baik karena menjadi tim satu-satunya kelas dunia. Akan tetapi agak pusing dan mengkhawatirkan. Itu kita pindah. Perjalanan sangat panjang dan jauh, jadi saya mengkhawatirkan kondisinya bisa kembali normal atau tidak," kata Sintayong. Fokus pertandingan timnas Indonesia U20 menutup pemusatan latihan di Antalya, Turki dengan laga uji coba melawan Al Adalah FC. Pada laga tersebut, timnas Indonesia U20 menelan kekalahan 0-2. Pelatih Sintayong Region de Murcia Football Week pada 14 hingga 22 November 2022 di Murcia. "Kami ada dua pertandingan melawan Prancis dan Slovakia, maka akan langsung fokus pertandingan," tegas Sintayong. Pelatih Sintayong juga menjabarkan tiga kelemahan yang masih dilakukan pemain timnas Indonesia U20. Menurut Sintayong, pemainnya masih lemah dalam membantu melakukan operan, serangan balik, dan mencari ruang. "Memang ada tiga hal yang harus diperbaiki. Pertama, passing timingnya. Kedua, counter attack. Ya, ini ketika mengambil bola dari lawan seharusnya ada kecepatan dan juga ruang. Masih belum paham tentang konsep itu."
Kalau ada yang cari ruang kosong, otomatis bisa ciptakan ruang. Jadi harus ada yang datang dan passingnya ke situ. Itu yang masih belum paham dari kebanyakan para pemain, tegas Sintayong. Sandy Walsh besok disumpah menjadi warga negara Indonesia. Sandy Walsh akan menjalani pengambilan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia besok pada Kamis 16 November. Kini calon pemain timnas Indonesia itu tengah memantapkan hafalan lagu Indonesia Raya. Sandy Walsh dan Jordi Amat selangkah lagi mendapatkan status WNI dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Keduanya dijadwalkan mengambil sumpah besok untuk meresmikan pergantian kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Mendapatkan kabar gembira tersebut, Sandy Walsh langsung bertolak dari Belgia ke Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu memanfaatkan waktu perjalanan belasan jam dengan pesawat untuk menghafal lagu Indonesia Raya. Perjalanan dalam penerbangan, kata Sandy Walsh sembari memberikan unggahan gambar lagu Indonesia Raya di Instastory miliknya. Saini Patinama menyusul. Sementara itu, proses naturalisasi Saini Patinama diprediksi akan berlangsung dalam waktu dekat. Situasi ini membuat Saini harus menunggu untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses Saini Patinama sendiri baru disetujui oleh Komisi 3 DPR RI pada awal November 2022. Untuk menjadi WNI, nantinya Saini masih harus menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Bukan tidak mungkin Sain bakal mengucap sumpah sebelum FIFA Piala AFF 2022. Dengan begitu, kehadiran bakal menjadi tambahan kekuatan buat timnas Indonesia. Bisa bermain di Piala AFF 2022. Setelah pengambilan sumpah, Sandy Walsh dan Jordi Amat tentu berpeluang besar menjadi pemain Indonesia di Piala AFF 2022. Keduanya masih bisa didaftarkan jelang penutupan registrasi pemain pada 20 November 2022. Kehadiran Sandy dan Jordi bakal menambah kekuatan timnas Indonesia, apalagi skuad Merah Putih bertekad meraih gelar perdana untuk turnamen nanti.